Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indorie dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Oke, kali ini aku bakal reaction band indie lagi. Namanya Lookouts, tapi nggak ada spasinya ya, disambung jadi Lookouts. Ini judulnya Ilusi Visualis. Wah, judulnya aja sudah indie banget ya. Dan aku juga belum pernah mendengar Lookouts ini sebelumnya dan belum tahu juga Lookouts ini sebelumnya. Jadi ini adalah first time impression dari reactionku dan ini yang live di KSSLS. Mungkin kalian juga banyak yang belum tahu Lookouts ini ya sebelumnya. Jadi mari kita lihat bersama-sama Lookouts ini. Band ini seperti apa dan musiknya juga seperti apa. Ilusi Visualis. Apa yang ku cari hanyalah ilusi. Tertipu dengan kuasa dunia, ada muslihat sebalik rupa. Ku teruskan dengan pencarian kuasa. Apa yang ku sedar, reality hidup terus begini musnah segala impianku. Yang ku bina dari dunia ilusi, cahaya bintang terus sepi. Kuasa pentas dunia buat nasib begini. Kemana perginya mindaku? Kemana perginya tubuhku? Kemana perginya jiwaku? Kemana hilang si diri yang lalu? Reality, apa yang ku cari hanyalah ilusi. Tertipu dengan kuasa dunia, ada muslihat sebalik rupa. Ku teruskan dengan pencarian kuasa. Apa yang ku sedar, reality hidup terus begini musnah segala impianku. Yang ku bina dari dunia ilusi, cahaya bintang terus tepi. Kuasa pentas dunia buat nasi begini. Kemana perginya mindaku? Kemana perginya tubuhku? Kemana perginya jiwaku? Kemana hilang si diri yang lalu? Keren juga, paling keren itu musiknya ya, paling menonjol itu musiknya. Dan genrenya ini bagus, genrenya ini enak ya. Genre yang nggak terlalu berat dan musik-musik yang seperti ini masih enak lah untuk didengarkan setiap hari dan masih enak lah untuk di telinga-telinga orang awam ya. Dan lagunya bagus, aku suka dengan musiknya mereka ini. Aku pernah mendengar musik yang seperti ini, tapi aku lupa band apa ya, band Inggris kalau nggak salah. Tapi aku lupa nama bandnya apa, mungkin kalian ada yang ingat silahkan komen di bawah ya. Tetapi untuk
keseluruhan perform ini ya bagus kalau menurut aku, tapi ada sedikit dari sound gitarnya tadi kurang enak kalau menurut aku ya, masih agak mentah, efeknya kurang masuk dengan aransemen musik di perform ini. Dan satu lagi yang menarik perhatianku tadi, backing vokalnya yang cewek ya, padahal suaranya bagus ya, suaranya itu karakternya bagus, karakter ceweknya itu, tapi sayang banget dia hanya menjadi backing vokal ya. Kalau dia dijadikan vokalis utama, jadi dua vokalis utama yang cewek sama cowok tadi, bagus mungkin ya. Jadi band ini menurut aku sudah komplit lah dengan gabungan-gabungan antar membernya, antar personilnya. Jadi ya keren lah untuk Lukas ini ya, semoga Lukas terus tetap ada di industri permusikan Malaysia. Dan ya itu aja kalau menurut aku untuk video kali ini ya, cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, dan akhir kata peace, love and respect from Indonesia. Ciao.